المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الجزم ومشايخ شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار، وعلى آله وصحبه ومن سلك منهاجهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أما بعد، قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلاه التي يمشي بها، وقلبه الذي يثمر به. وقال سيدنا اللبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. وقال إمام ابن العجبة قدس الله سره: فإذا كمل التطهير الروح من الأغيار وأشرقت عليها شمس موسى الأنوار، كشفت بالأسرار الذات وأنوار الصفات، فغرقت بالبحر التوحيد الذي تكل عنه العبارة ولا تلحقه الإشارة، وهو التوحيد الخاص. Yang dikasihi saudara pengurus majelis, Sahibul Fadilah Tuan Haji Imran bin Alauddin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, Tuan-tuan Guru Syekh-Syekh Tariqah, Pegawai Kaki Tangan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Muslimin dan Muslimin, pertama ini kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Taala dengan hidayah, inayah dan riayahnya bersama-sama menghadiri majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kalbi kita disinari. Dan ditambahi nur ma'rifah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhkan batin hati dan mahabbah kan roh mereka dengan syuhud akan azamah. Salawat dan salam atas baginda Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manba'ul ulumi wal anwar, tempat pancarannya mata air segala ilmu dan anwar, dan merupakan tempat galian segala makrifat dan asrar. Dan atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendengar mutiara-mutiara yang telah disampaikan oleh pembentang yang telah memberikan kupasan-kupasan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat apa yang telah disampaikan bagi meneruskan perjalanan ruhani kita untuk sampai ke hadirat Allah. Berhubung dengan tajuk tauhid di sisi ahli sufi, di mana tauhid melupakan satu tuntutan yang pertama, yang terbesar di dalam Islam sendiri, untuk mengeluarkan insan daripada at-tasyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tasyrik yang merupakan bahaya yang sangat besar, yang mana ianya dibagikan kepada tiga pembahagian, yang mana sifatnya adalah membawa kepada ibtal, syirkul jali, syirik yang jelas yang besar, iaitulah mengambil makhluk dijadikan sebagai Tuhan, yang mana sifat ini boleh membatalkan akidah, yang menyebabkan tuannya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, asyirkul asgar, syirik yang kecil yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asgar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena kepada umatku ialah syirik yang kecil, iaitulah ar-riyah, yang mana ianya membatalkan sawabul a'mal, pahala amal akan terbatal di akhirat, amalan jadi haba'an mansurah, seperti habu yang berterbangan. Dan syirik yang ketiga adalah asyirkul khafi,
yang mana ianya akan membatalkan sirkut tawajjuh, kejujuran tawajjuh kalbi kepada Allah Subhanahu wa taala akan cedera, menyebabkan salik tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tiga unsur syirik ini berjaya dihapuskan, maka berjejaklah insan itu kedudukannya sebagai gulungan muwahidinah hakikatan, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala zahir dan batin. Di mana tauhid secara ringkas ialah kalimah yang diambil dari lafaz wahadah, yuwahidu tauhidan, yang bermaksud menjadikan suatu sebagai yang tunggal, dan dia juga memberi maksud tidak memiliki kesamaan dengan suatu yang lain. Dan perkataan ini mengandung makna pengetahuan secara yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang tidak meyakini keesaan Allah Taala, maka dia adalah orang yang tidak bertauhid. Manakala dari sudut istilah, tauhid ialah menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadat dengan mengiktikadkan keesaannya dari segi zat, sifat dan af'al. Menurut Dr. Ali Jum'ah, al-ilmu alladhi yaqtabihu ma'ahu ala isbatil aqaidud diniyah bi'iradil hujaj wa daf'i syubhah muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah. Ilmu yang membolehkan seorang untuk mengisbatkan pegangan dengan membawa hujah dan menolak syubhat, yang mana diambil daripada dalil yang diyakinkan min al-Quran was sunnah. Ini tauhid secara umum, di mana disebut juga oleh ulama, al-ma'rifah 'ala lisanil ulama hiyal 'ilmu wa kullu 'ilmin ma'rifah wa kullu ma'rifah 'ilm wa kullu 'alim billah 'arif wa kullu 'arif 'alim. Ma'rifat ialah atau lisan para ulama ialah ilmu, tiap-tiap ilmu ma'rifah, tiap-tiap ma'rifah adalah ilmu. Tiap-tiap yang alim dengan Allah Ta'ala, arif billah, dipanggil arif. Dan tiap-tiap yang arif dipanggil alim. Ini secara umum. Adapun secara khususnya ulama menyatakan, faman arafallah bihi bahwa arifun alal haqiqah, wa man arafahu biddalil bahwa mutakallimun, wa man arafahu bittaklid bahwa amiyun. Man arafallah bihi, barang siapa yang mengenal Tuhan dengan Tuhannya, maka dia arif, arif alal haqiqah. Wa man arafahu bidalil, barang siapa yang mengenal Tuhan dengan dalil, bahwa mutakallim. Itu dipanggil ulama-ulama ahli usuluddin, mengenal Tuhan bir burhan wa dalil. Wa man arafa bitaklid bahwa amiyun, itu orang awam yang duduk dalam keadaan khatar, bahaya. Di persoalan kita di sini ialah membincangkan perbezaan antara tauhidul am dengan tauhidul khas. Tauhid secara umum dan tauhid secara khusus. Di mana tauhid yang dikatakan yang pertama, tauhidud dalil wal burhan, mengesahkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan bersumberkan dalil dan burhan, iaitu dipanggil sebagai ifradul haq bis sifat wal af'al wazat min tariqid dalil wal burhan, mengifradkan akan sifat Allah Taala dan perbuatannya melalui jalan dalil hujjah az-zahiriyah daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tauhid khas ialah tauhidul ayyan, iaitu ifradul haq bil wujud bil azal wal abad. Mengifradkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan syuurul qalbi, kesedaran daripada qalbi yang telah diproses sebagaimana telah disampaikan oleh pembentang yang lepas sebelum ini, iaitu proses membersihkan dalaman adalah merupakan syarat untuk menerima tauhidul khas. Sebagaimana tauhidul am, proses membersihkan ialah menghilangkan akan segala syak, zan dan waham dalam bentuk pemikiran. Adapun di sini membentangkan, iaitu memproses pandangan qalbi supaya ditumpukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut oleh Ibnu Ajibah, inna asyaddan nasi hijaban al ulama wal ubad wal zuhad. Orang yang masih tebal lagi hijabnya dengan Tuhan ialah kalangan ulama, wal ubad dan ahli ibadat, wal zuhad dan orang yang telah duduk dalam makam zuhud, masih lagi mahjub bila mana ia masih nampak dirinya lagi. Pengenalan makrifat yang khasah dengan Ta'ala ialah membuang roh yakun nafas. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Selagi kita tidak keluar daripada diri kita, maka kita tertutup makrifat yang khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat bizauq wal wijdan syuhud wal ayyan, yang dia merupakan natijah daripada riyadhah wal mujahadah di bawah pimpinan mursyidul kamil, yang membawa seseorang tadi perjalanan rohnya untuk sampai kepada makrifat yang sebenar. Dan di sini ulama menyebutkan bentuk keyakinan-keyakinan. Yang pertama disebut ilmul yakin, maka nasian anil burhani wad dalil, bal ilmul yakin li arbabil uqul min ahli iman. Ilmu yakin dibina di atas ilmu zahir, nasian anil burhani wad dalil, dibina daripada dalil dan burhan. Burhan ini dikemas sikit daripada dalil, ma tarakaba min dalilaini fa aksar. Dan yang keduanya ainul yakin, itu maka nasian anil kashf li arbabil wijdan min ahli istisraf alal ayyan. Iaitulah dia terjadi daripada kashfin, pendedahan, pembukaan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rohnya menyeberang daripada alamil mulki pada alamil malakut, alamil jabarut dan seterusnya, untuk menghadapi tajalliat, pembukaan-pembukaan yang lebih menyuntik kekuatan iman dan makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul yakin ialah makana nasian an syuhud wal ayyan. Ini bagi jawab li ahli rusuk wa tamkin bil maqamil ihsan, iaitulah musyahadah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang berjaya mengeluarkan makhluk daripada batin hatinya yang tidak dipandang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut, iaitulah dari surat kebimbangan baginda sallallahu alaihi wasallam, qala akhu ma akhafu ala ummati yadhaful yakin. Benda yang sangat aku bimbang kerana pada umatku ialah kedhaifan keyakinan. Di mana dhaful yakin innama yakunu min ru'yatil ahli al-ghaflah wa mukhalatil arbabil batala wal quswah. Ialah kedhaifan keyakinan apabila pandangan kalbi manusia itu sudah ikhtilat, tidak betul
bersih menghadap kepada Tuhannya. Mereka hanya mengenal Tuhan dengan akal, tidak dengan kalbi, ruh dan sir mereka. Dan Sayyidina Ali menyatakan, ra'aitu rabbi bi'ainil qalbi faqultu la syakka anta ant. Bahwasanya aku melihat akan Tuhanku, aibil basirah, melihat dengan makna penglihatan dalaman ruh. Pak yang boleh mengenal irad dalam, al-basar la yara illa al-khalq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tidak boleh melihat melainkan kepada makhluk, sementara mata dalam yang dilihat ialah Tuhan bagi makhluk itu sendiri. Kemudian disebutkan pembahagian sedikit dalam tauhid sini. At-tauhid disebut salah satu asya' ma'rifatullah birububiyah wal ifrad bil wahdaniyah wan nafil andad an hujumlatan. Tauhid dimerangkumi tiga perkara, perkara mengenal Allah Taala dengan sifat rububiyahnya, mengatui keadaan keesaannya dan menafikan perbandingan sebandingan dengan secara menyeluruh. Di mana tauhid khas daripada huraian dalil dan penelitian akal. Pada tingkat ini seorang dapat membezakan antara wujud hakiki dan wujud yang majazi, dan membezakan antara Tuhan dan makhluk dengan seluruh dalil pemahaman akalnya. Sedangkan di sisi ulama ahli hakikah, seseorang bergantung kepada dalil dan akal untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, sebenarnya masih mengakui kewujudan dirinya di samping meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dipanggil berlaku syirik pada nazar. Dia melakukan kesyirikan dalam pandangan. Dia tidak membatalkan akidah. Yang membatalkan akidah ada syirik segi pegangan i'tikad. Di sini menyebabkan perjalanan tumpuan tawajuh kalbi dia kepada Ta'ala akan terganggu. Ini bermaksud bahawa tauhid seorang itu masih bergantung kepada perantaraan selain Allah Ta'ala, dan dia belum mencapai hakikat tauhid yang sebenar, iaitu lenyap segala sesuatu selain daripada kalbi dan kalbinya. Sebab itu dia kata, sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat tauhid yang khas yang sebenarnya, ghaba anil haq, lenyap makhluk daripada batin hatinya. Dengan sebab bisyuhudil malikil haq, dengan sebab musyahadah kalbinya kepada raja yang sebenar, huwallahu ta'ala. Di sinilah pentingnya bagi kita menjalani jalan tariqah sufiah untuk mendidik kalbi, ruh, sir kita untuk mengenali dengan sebenar-benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini bahawa sebenarnya tauhid yang sebenar ialah yakunu billahi la bighairi wa illa yakunu salik kada asbata ma'ahu mawjudan. Faman wahadallah bi'aklih faqad wahadahu bid-dalil wal asbata li nafsih idrakan wa aqlan yudriku bihi al-adillah fayakunu kad asbata ma'ahu ghairah fat-tauhidul haqiqi la yakunu bil illa billah li'annahu laysa ma'ahu syai. Tauhid yang sebenarnya ialah billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah billah ilallah. Mana kita mentauhidkan dari segi pandangan. Tauhid mana me'esa. Bukan sekadar me'esakan segi akidah pegangan, tapi dia pergi kepada me'esakan dari segi keperasanan kalbi dan rasa kalbi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makanan yang kita pegang, kadang sampai-sampai umur kita nak akhir pun masih lagi membincangkan akidah. Akidah ada basic tuan-tuan ni. Akidah ni pegangan.
kita beli satu makanan, kita pegang. Orang tanya, tak nak makan tak? Saya nak pegang ni. Ni pelik juga. Dia beli burger kan, atau makanan lain, buah-buahan dia pegang. Bila orang tanya, tak nak makan ke? Kalau buat durian, tak nak buka tak? Saya minat pegang je. Oh, pelik juga ni. Kita kena pegang, kemudian kena buka, baru dirasa. Ya, di mana perjalanan ini dimulakan dengan apa? Bil mukasyafah. Kemudian baru muayyanah. Lepas muayyanah barulah musyahadah. Bil mukasyafah, terbuka hijab. Kemudian barulah dia muayyanah, menyaksikan. Dia melihat bil basirah, kemudian baru dia pergi kepada musyahadah. Ya. Kalau sekiranya hati kita tidak dibuka lagi oleh Allah Subhanahu Taala, bermakna seolah makanan kita tak buka, buah durian kita tak buka, ada sebagai akidah saja. Maka orang duduk dalam salah akidah saja, kata Ibnu Arabi, dalam khatar, bahaya yang sangat. Sebab orang yang keluar daripada neraka ke dalam syurga akhirnya ialah ahli akidah yang zahir. Dia yakin dengan Allah Ta'ala, tapi dia tidak rasa kewujudan Tuhan. Dia yakin Tuhan melihat, tapi dia buat tak perasan dengan penglihatan Allah Ta'ala. Bagi suruh kita, rakib annallaha yarak, rakib annallaha ma'ak. Dia kena ada murakabah, ma'iyah, ahadiyah, mutlak dan sebagainya. Itu ikut perjalanan masing-masing tarekat, dia ada cara dia. Fa'ainama tuwallu pasammah wajhullah. Fa'ainama tuwallu, di mana saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri, kanan, sama wajhullah, di sana wajah Allah. Ini kan silap fahamlah, dia kata, wah, Tuhan banyak lah. Sana ada Tuhan, sini Tuhan. Ya, wajhullah ay wajhut tajalliyat, wajah pentajalian. Di mana saja benda itu menunjukkan kepada kewujudan Allah Ta'ala. Dan bila zahir di kalbi seorang kewujudan Tuhan, maka lenyap yang lain. Selagi kita nampak yang lain, menandakan kita belum tahqiq dalam memandang kewujudan Allah Ta'ala. Wujudku bayanganmu. Dia ada lagu sufi kan? Wujudku bayanganmu. Jadi bila insan dia tengok satu objek jauh, dia tak nampak lagi, dia nampak bayang. Bermakna dia yakin, dia ada pegangan bahawa maujud benda itu. Bila dia hampir nampak Tuan. Bila dia nampak Tuan, bayang dia tak pandang. Dan ada tuan-tuan di depan dengan sahabat, kita tengok bayang dia lagi. Nanti dia kata, awak ni gila bayang. Saya di depan awak, awak pandang bayang lagi. Jauh dia pandang bayang sebagai dalil menunjukkan ada objek ataupun insan, seorang insan. Tapi bila dia dekat, bayang tak ada dah. Yang ada dia je. Itu maknanya proses kita menuju kepada tauhidul khas. Sebab tu ahlil haqiqah ma'al yakin, wa ahli zahir ahli syariah ma'al iman. Ahlil haqiqah ma'al yakin. Sebab apa? Li khulusihim min wahmir rusum wa inkishafil ilmi laduni lahum fa'ayanuhu wa syahiduhu pasaru alal yakin sabitin jazimin. Mana orang yang duduk dalam makam hakikat tauhidul khas, dia duduk dalam makamul yakin. Sebab apa dia duduk yakin? Sebab selesai dah. Li khulusihim min wahmir rusum, waham-waham yang menyekat tu tak ada lagi dah. Sebab dipukul dengan nur zikir, nur muraqabah, nur musyahadah, maka tenggelam yang lain. Tapi kata ada nur, lawan dia apa? Zulmah, kegelapan. Bagaimana nak berjalan ke hadirat Tuhan dalam keadaan gelap? Tak boleh sampai. Ya. Sebab itu maknanya, kunci dalam semua perkara dalam hidup kita ialah musyahadah. Tuan-tuan bukalah kitab banyak mana sekalipun, kesimpulan dia, kita nak buang sifat mazmumah, kita nak pakai sifat mahmudah. Contoh, sifat bawah kufur ialah at-takabbur.
dan Tuan Gezik dalam Quran bahwasanya tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, demikian negeri akhirat al jannah telah sediakan bagi orang yang tidak ada iradah, la yuriduna uluwan, dalam kalbi dia tidak ada iradah nak membesarkan diri, meninggikan diri, tak ada. Sebab itu satu najis maknawi yang paling besar ialah at-takabbur wala fasada, dan dia tidak ada terlintas hati nak buat ifsad, maksiat, kemungkaran dalam bumi Allah Ta'ala. Itulah orang yang layak menjejakkan kaki dalam Riyadul Jannah. Baik, sekarang macam mana proses nak buang sifat takabbur? Takabbur kita dah tahu bahaya. Sangat besar, menyebabkan dia tersisir daripada rahmat Allah. Dia dikutuk, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Proses nak buang, maka nak buang dia itu yang cari masalah. Ya, ini kata pembentang yang sebelum ni, ada orang bertasawuf tapi tidak ada tariqah. Bila ada tasawuf, dia baca kita tasawuf tapi nak mengolah sampai, itu ada masalah. Baik, sekarang kita tahu sifat bahaya takabur. Sekarang takabur lawan dia apa? At-tawaduk. Macam mana nak pakai sifat tawaduk? Maka ulama kata at-tawaduk al-hakikiyu makana nasyian min syuhudi azamati rabbi. Tawaduk yang sebenarnya akan jadi, dia nasyik, dia jadi daripada mana? Min syuhud azamah. Dia memandang kalbi dia akan azamah kebesaran Allah Ta'ala. Terpandang dan terbuka, terkasyaf pembukaan kalbi dia dengan Tuhan, pum, dia akan tunduk. Selagi kalbi dia tidak menghadap tawajuh, terbuka dengan Tuhan, dia takkan dapat memakai sifat ini. Maka jalan sufi menebuk benda ini. Jalan tariqah ditebuk benda ini. Supaya kita tembak dengan nur zikir dan merasakan ya, pembukaan azamatillahi ta'ala bahawa dia akan lari. Kita tuan-tuan, kalau anaklah yang jahil ni, kalau tengah bercakap begini, tiba-tiba tuan guru ana sampai, agak-agak ana boleh cakap tak? Tak boleh dah, wallah alam. Sebab apa? Yang datang lagi besar. Bila bos datang, kita habis, tak boleh cakap dah, wallah alam. Ada satu tuan guru saya ni, dia tengah mengajar kita tafsir An-Nasafi lepas asar di pondok. Tiba-tiba satu tuan guru besar lagi datang. Bagi salam dia tu, dia tutup kitab. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Bapa dia nampak ni lagi. Ini lagi andan. Ini sama kita sama makhluk. Macam mana nak rasa kalau kita dengan Allah Ta'ala? Confirm tenggelam. Sebab tu as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan mula melainkan dengan mengalami fana billah. Bila dia lenyapkan pandangan khalqiyah, bahawa dibuka pandangan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses-proses yang disusun oleh para masyayikh al-arifin berdasarkan nas daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya jalan tariqah. Inna tariqah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kabahri summa haqiqatun durun ghalah. Inna tariq, semua jalan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariah. Dia ada syariah. Iaitulah anta'budah. Bahawa kita menyembah Allah Ta'ala dengan hukum syariat zahir. Ini memerlukan ilmu fiqah. Sebab yang beramal dengan tarikat, jangan dia tak mengaji fiqah. Ini perosak nama tarikat. Banyak yang buat tarikat, fiqah lintang pukang. Kadang air yang pun tak kenal. Ambil udu pun lintang pukang. Dah jadi satu tohmah. Ini apa tarikat fiqah lintang pukang. Ini masalah juga. Ya, pastikan yang berjalan. Sebab itu, almarhum bekam mufti Negeri Sembilan al-Fadhil, tuan guru kita juga, itulah Syekh Murtada, dia tak beri ni tuan. Kau jangan mengambil tarikat kalau kau tak marah betul. Sebab dia ada fitnah. Dia beramal-beramal tarik, dia kata tarik alam macam-macam. Dia pun sampai alam misal, dia kata dah usul ila Allah macam-macam. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi oleh kerana itu, pertama dia kena ada syariat wa tariqah dan jalan. Abar tariqah antak sudah. Kita membetulkan kasat kita betul, terus ke dia. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Yang kita kasat ialah dia je. Wallahu ta'ala. Dan hakikat ialah anta syadah. Bila dibukakan makamil musyadah. Sebab tu
Ibnu Ajibah menyatakan, "Famada mal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan." Barang siapa yang famada mal abdu, selama mana hamba itu tidak dibukakan makamil musyahadah, kalbi dia syuhud akan Allah Ta'ala, fala yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah, tidak mungkin dia boleh keluar daripada nafsu dia yang keji secara total. Bermakna ilmu tasawuf yang kita belajar itu sayap, dan ilmu tariqah yang berhubung sanad sampai Rasulullah SAW dan berhubung sanad nur dengan baginda SAW itu sayap yang kedua, bahawa dia boleh uruj, dia boleh terbang ke alam makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Kalau sekadar ilmu saja dia tak menjalani jalan ruhani yang sebenar, maka payah untuk usul ila Allah dengan sebenarnya. Sebab itu dua jalan dikenali ada itu. Maka dimisalkan di sini apa? Wal hakikatu durun ghalah, hakikat ialah permata yang tinggi dan mahal harganya, iaitu maqamil musyahadah, syuhud akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga abdanuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'ar rabbi, jasad dia bersama makhluk, ruhani dia dengan Tuhannya. Itu penting kepada tarbiyah. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam suluk, ketika dimukasyafahkan kepadanya murid yang salik dalam suluk ni, terlintas satu lahzah kekhayalan dia, maka dimukasyafahkan syaitan mengurungi dia macam lalat urung bangkai. Itu satu saat dia terlampai. Macam mana kalau satu jam? Macam mana kalau full time? Sebab itu kita dengan Tuhan, satu nafas pun jangan putus dengan Allah Ta'ala. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu semua isyarat-isyarat arif billah. Kedudukan orang yang arif itu kedudukan dia. Setiap nafas dia ma'allah. Setiap jantung berdenyut jantung dia ma'allah. Sentiasa dia dan kun ma'allah bautarallah ma'at. Mengenal dia Allah Ta'ala dengan rasa hati. Ini yang dikatakan setengah daripada fa'iza kamula tathirur ruh minal aghyar. Apabila seorang tadi menyucikan akan rohani dia daripada aghyar, jamak daripada ghair, ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Itu kedudukan arif billah. Tak ada dalam hati dia. Sebab hati ialah... Cukup masa. Kena pakai break mengejut. Hati dipanggil apa tuan-tuan? Baitur Rab. Qalbi kita baitur Rab, rumah Tuhan. Sebagaimana baitullah, rumah Allah. Bukan makna Allah Ta'ala duduk di dalam dia. Allah Ta'ala la yattakhidhu makan walazam. Dia tidak terikat dengan tempat-tempat. Allah Ta'ala mukhalif. Mukhalafatu Ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tetap. Dia tidak ada persamaan zat sifat dengan makhluk. Maknanya tempat untuk berurusan kita dengan Tuhan. Qalbi ini ialah urusan dengan Tuhan. Jangan masuk dalam kalbi urusan dengan makhluk, terhijab kita. Makhluk kita bagi urusan zahir. Luar dengan makhluk tu apa? Dalam jangan. Dalam kita sentiasa dengan dia. Itulah yang dikendaki. Supaya batin hati kita tadi mendapat pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu pengamatan dalam membersihkan rohani adalah perkara yang amat besar. Sebab bila mana disucikan roh daripada aghyar, dia asyrakat alaihim sumusul anwar, akan memancarlah matahari nur dan dibukakan asraru zat wa annar wa anwaru sifat. Ya, rahsia mana nur ya bagi sifat, dia bagi anwar. Kalau bagi zat dia panggil asrar, sir-sir dibuka. Dalamlah dia dalam bil bahri tauhid, ya, dalam lautan tauhid yang mana takillu anhu al ibarah, lemahlah lisan kita nak mengolah. Sebab benda zauq, benda rasa, dia tidak boleh diolah dengan penulisan dan tidak boleh diolah dengan ungkapan. Man zakzak wa man lam yazuq lam yadri. Siapa rasa dia rasalah, siapa dia tak rasa dia tak rasa. Jadi macam mana cara nak mendapat rasa dengan Tuhan? Sila buang rasa dengan makhluk. Buang perasaan makhluk besar, buang.
Ya, buang pandangan dengan kekayaan makhluk, kehebatan makhluk semua buang. Atau dalam arti kata lain, padamkan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah Ta'ala. Padamkan asma makhluk dalam memandang asma Tuhan. Padamkan wujud makhluk dalam memandang wujudillah. Teringkas dia, ini dipanggil tauhidul khas. Tauhid khas maknanya membina makrifat yang lebih kukuh. Ya, sebagaimana tauhid am, tauhid khas dia mentauhid dari segi pandangan dan rasa kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Adapun tauhid am ialah membina pegangan, iaitu akidah kita. Maka apabila berlakunya riyadah dan mujahadah, insyaAllah akan sampai dah kepada tauhid yang sempurna. Jadi untuk itu, masa tak cukup ni, skill. Untuk mendapat di antara benda yang disebutkan tadi, maka sebagaimana disebut oleh pembentang yang telah lepas, ialah mencari akan mursyid. Itu merupakan perkara yang besar, disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ila talabu syekh wajibun ala kulli murid walau min akabir ulama, walaukan min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang kamil menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ya ulama syariat, sebagaimana berlaku pada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Cerita yang panjang sebagaimana kita telah maklum bahawasanya dia berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, setengah daripada kutub wali besar, apabila berlaku peristiwa yang maklum kepada kita lah. Ya, itu peristiwa itu panjang ceritanya. Jadi maknanya kena mencari murabbi yang memimpin. Ya, ada, tapi tuan-tuan carilah. Jangan tanya saya, saya tak tahu. Tuan-tuan cari sendiri. Mau bangun malam-malam, menangis, minta dengan Allah. Ya Allah, jumpakan aku mursyid yang kamil yang boleh memimpin aku ke arah Engkau. Ya, itu dia. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut ini sebagai memberi perangsang kepada kita, ma zallazi wajada man faqadak wa man lazi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Ma zallazi wajada man faqadak, apakah kehasilan kedapatan insan yang faqadak ay faqada syuhudak, sepanjang umur dia 80 tahun, 100 tahun, ya, tak sampai lagi jejak dalam makamil musyahadah, maka tidak ada erti kehidupan dia. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebaliknya, wa man lazi faqada man wajada, apakah keluputan orang yang diberikan ini, ya, makamul irfanu hassa atau makamil musyahadah, ia dengan Tuhannya. Oleh kerana itu, maknanya kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya Allah bantu kita dalam menyelesaikan perjalanan untuk usul ilallahu ta'ala. Dan di antara sifat, sedikit sifat arif billah yang berijak dalam makam ini, kesan dia yang baik dengan kita selain daripada menghapuskan dapat mudah kita, maknanya membersihkan sifat mazmumah untuk duhul masuk dalam lain ya makrifat yang khassa, ialah kata Ibnu Adibah, la yakunul muhib sadikan fi mahabbatih walal arif sadikan fi ma'rifatih hatta yastawiya indahu al-mana' wal-atash, al-mana' wal-ata' wal-qabat wal-basat wal-fakir wal-gina' ila akhir. Tidaklah muhib itu sadik, sebab jalan kita kata ba'dul arifin tariquna tariqul mahabbah, jalan kami adalah membentuk mahabbah. Tanpa ada mahabbah kalbi dengan Tuhan, jam rohani itu tak ada berjalan. Dia tak ada berjalan. Dia mesti ada hub kasih yang kuat. Tarikan itu kena ada. Maka tidak adalah seorang dikatakan muhib yang sadik dan arif yang sadik yang sebenar, hatta yastawi indahu al-mana wal ata. Sama je bagi dia mana ata. Tuhan beri, Tuhan tarik, suku aja. Qabat, basat, fakir, gila, semua je. Kaya, miskin bagi dia sama. Ya, mana az-zahab wal hajar, sama. Batu dengan emas sama. Apa maksud dia? Maksud dia, kalbi dia tidak terlekat dengan makhluk lagi. Dia telah terlepas. Dia dapat warid, di antara warid, awrada alikal warid, liyatasallama min yadil aghyar, wa yuharru min rikil asar,
waris boleh sampai di antara dia melepaskan kalbi daripada dipegang oleh makhluk. Kalbi bila dipegang dengan makhluk, hubul jah, hubul riasa, hubul dunia, dia tak boleh pegang. Macam mana nak berjalan kalau kaki ditambat? Dan lepaskan ikatan itu. Bila ikatan terlepas, maka dia boleh berjalan untuk usul ila Allah Ta'ala. Sebab itu disebut mata a'takah ashadaka birrah wa mata mana'ak ashadaka kahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Manakala Tuhan memberikan kita i'tak, pemberian sebenarnya apa? Dia suruh kita memandang akan albir nama dia. Dan bila dia blok kita tak beri, sebenarnya dia menayang kita al-qahar, nama dia al-qahar. Dia fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dalam diberi dia tarik, sebenarnya dia suruh kita tak makrifat akan dia. Ya, dan makrifat dalam bentuk dia memberi kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Abang sudah kata sama bagi dia. Tak ada apa. Itu dia panggil orang yang dah berjejak dalam makam makrifat yang sebenarnya. Akhirnya, sebagai peringatan akhir, bagi kita menumpukan perjalanan ini yang amat besar, disebut oleh Arif Billah sebagai pesanan, i'lam ayyuhal insan innal haqiqatal hayah hiyal haqi hayatur ruhaniyah ja'alallahu fiha an-najah wal ni'mah wal lazzah wal rawha wa ghairiha minan ni'amil azimah falyatamatu falyatana'amu falyatana'amu bihazihil hayah wa illam tadhul fihazil hayah qad azzabakumullah bihayatil jismaniyah ar-radiah. Akhirnya pesanan daripada Arif Billah, ketahuilah wahai insan, sesungguhnya hakikat hidup yang sebenarnya hayatul ruhaniyah, hidup keruhanian kita dengan Tuhan, yang mana ja'alallahu fiha, Tuhan jadikan dalam kehidupan rohani an-najah kejayaan, an-ni'mah kenikmatan, al-lazzah kelazatan, ar-rauha kerihatan sebenar, dan banyak daripada nikmat yang besar lagi. Maka sila bernikmat, falyatana'amu, bernikmatlah kamu bihazihil hayah, dengan kehidupan ruhaniah. Wa illam tadhul, kalau kamu tak masuk dalam kehidupan rohani, qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah ar-radiah, Tuhan mengazab kamu dengan kehidupan jasad luar, sangkar luar yang akan dimandi, dikapan dan disembuat di dalam tanah. Ya, kalau kita pelihara sangkar, akhirnya ke lubang liang lahat. Tapi kalau kita pelihara hakikat insan, diri kita, yang dipanggil sebagai apa? Hakikat insan yang sebenar. Latifatur Rabbaniyah, Nuraniyah, dialah hakikat insan yang layak untuk mencapai makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Maka bermohon kita kepada Allah SWT dengan keberkatan Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli bait dan para masyayikh, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan peningkatan nur makrifat kepada Allah SWT. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.